tak suka. Mm. Hmm. Ini jam berapa ya? Aduh, gimana jawabnya ya? Okay. If I do this, and then I do. Hai guys, uh, long time no see. Hmm, Kok jelek banget ya kak ininya ya? Oh, enggak ding? It's okay, it's not that bad. Boy, akhirnya. <laughs> Hai Ya guys Akhirnya aku bisa nge-live lagi Di sana full hujan gak? Emang Oh Apa ini? Oh Ada yang lewat-lewat sekarang Emang kamu tahu aku di mana? Hai Kak Thank you Thank you for the day also sama kawan Yul, ya? Iya. Ih <laughs> eh, rambut aku ada di atas. <gasps> apa ini gifnya begini sekarang? Ih, eh, aku nggak bisa. Aku tambah nggak bisa lihat muka aku dong. <laughs> Thank you, Kak Bos Besar. Eh, apa sih itu? Thank you, Kak Durable. Oh ini, thank you Kak Raffi Mardika Hai guys Sumpah sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh aku udah kayak mau nge-live gitu Tapi as you guys know Jadwal tuh lagi sepadet so itu But oh, thank you Kak ada Lagi kegiatan gak? Enggak Micin kok Micin gak pernah live lagi aku kurang tahu. Ah, thank you Kak Jurik Lembang. Ini apa sih? Kok jadi begini bentukannya? Thank you Kak Luher. Iya, kalau udah nonton Wartak. Udah nonton Wartak kah? Jadi, sebenarnya aku dari kemarin tuh pengen pengen live, guys. Cuman thank you Kak April Jel. Tapi tapi kayak oh my god se otak aku tuh se, -se pusing itu sampai kayak aku nggak bisa berpikir apa-apa lagi aku cuman pengen tidur <laughs> ya, jadi kayak dari kemarin tuh kayak sibuk banget kan aku tuh pulang-pulang dari Singapura kemarin itu tuh belajar banzai sebenarnya dari di Singapura tuh aku udah belajar banzai guys dan kalian tahu kan banzai itu setlist yang sangat su sulit gitu, Kapa kapades sangat susah eh, eh punya sulit lah gitu dan aku tuh belajar banzai cuma tiga kali pertemuan, jadi kayak oh my god, kalian tahu gak sih, selama aku belajar banzai itu setiap sebelum latihan tuh aku nangis dulu se sepusing itu guys dan jadi pokoknya aku pulang dari Singapura itu aku lanjut lagi belajar banzai belajar banzai terus show banzai terus apa ya kemarin kayak sibuk banget tapi aku bingung gitu aku ngapain aja tiny <laughs> kayak sepusing itu tapi Alhamdulillah banzanya lancar ya Muka aku ketutupan gif mulu Iya, aku aneh banget begini Tengah kak lembang Itu bener-bener oh. Pokoknya setiap mau belajar banzai itu aku kayak Sebelum show kayak -ak, aku, belum muli Aku belum ngulik yang M ini atau gimana Terus kayak Sepressure itu guys lagi pas belajar in pressure tuh aku bener-bener kayak pressure banget. Eh, uh, oke, okay, rasanya aku pengen kayak pe puyeng banget itu pokoknya ya. Thank you Kak Tukul Nation. Thank you Kak Elit Egalit. Dingin kah iya Surabaya? Dingin, tuh ben ya. Wow, thank you Kak Popskipa. Thank you Kak Patin. Tadi buka puasanya kayak um, spaghetti aglio olio sama hmm, perkedel ya kalau nggak salah perkedel jagung thank you kajuri itu terus kayak wow thank you kapap skipang okay. uh, pokoknya kegiatan lagi lagi padat banget sebenarnya sekarang juga masih padet sih tapi kayak lagi leng, lagi senggang gitu lagi senggang jadi ya udah karena kalian minta aku live aku live oke oh, thank you kak putri, thank you kak kodru tuh thank you kak hikam cel sahur sr dong kalau bisa ya soalnya besok aku masih ada kegiatan nih <laughs> aku mau banget sumpah libur Enggak sih, ah nggak boleh ngomong gitu Iya, aku mau ada waktu senggang <laughs> Makasih ya Kak Putri Iya Makasih ya Kak, thank you Kak Atta Fajar Aku juga pengen live, cuman kayak... Ah! Pentandrum <tie> <tie> Makasih Kak Putri Iya yeah, jadi maaf banget ya kalau misalnya aku lagi jarang live Tadi Kak Aura Puasanya udah ada yang bolong belum? belum? Belum dong <tie> Tapi aku gak tahu deh besok mau Mau apa sahur dulu apa enggak atau bangun subuh doang belum tahu tapi kayak karena kayak aku ngantuk dari kartu nation soalnya tadi juga aku udah makan lumayan banyak sih tadi aku kayak makan aku makan tadi makan banyak banget eh uh, nggak sahur gak bakal sr <tuk> gara-gara kamu, nah, kan kakak, kan banyak yang lain yang sr, kamu nonton yang lain aja dulu. Makasih ya kak Ibad. Alarm sahur dong. Eh tapi aku teriak ya udah deh. Tapi kan kalian mau alarm sahur gimana ya aku lagi di hotel guys aku takut trek trek guys takut dan jujur aku pengen sih trek 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 Gimana ya udah pokoknya tadi aku mau cerita itu kayak aku kayak kaya, um pas buka puasa tuh kayak bau makan baik banget aku makan kayak perkedel Tadi kita hacks dan aku makan perkedel, aku makan spaghetti aglio olio, terus aku teh ke atas fajar, terus aku makan roti bakar, terus aku minum milk shake smoothie vanilla matcha, terus aku minum jus orange juga. Terus tadi aku jalan-jalan, seru banget Tadi aku jalan-jalan ke jalan apa sih nggak tahu pokoknya jalan-jalan, pokoknya kayak kayak braga gitu di Bandung jalan-jalan tapi ini kan di Surabaya aku nggak tahu namanya apa. Thank you ya Dorbles, thank you kak popskipup. Kapp. Terus aku uh, beli ini bingsu. Terus aku makan telur gulung. Thank you Kappadun. Iya, jalan tunjungan benar banget. Thank you, Kak. Thank you Kak itu suka kayak seru banget. Hmm. -mm. Awas naik berat badan. Tenang aja, guys. Metabolisme aku uh, sangat amat tinggi ya. Aku tuh tipe orang yang makan banyak pun uh, susah gitu buat naikin berat badan. Aku kayak kadang aku ingin bersyukur, eh, aku bersyukur sih, tapi kayak aku juga mau naikin berat badan Cuman kayak sulit gitu ya aku tuh bisa aku ngerasa kalau misalnya aku nih misalnya ya aku setiap hari makannya 4 sampai kali terus besoknya aku cuma makan dua kali tuh besoknya aku bangun tidur aku bisa ngerasa aku lebih kurus dari daripada hari-hari kemarin-kemarin kalian gitu gak sih sumpah aku ngerasa kayak gitu Bulking aja cel, gak, gak segampang itu kak, sumpah, gak segampang itu. Tapi kak Putri, dan aku tuh kalau misalnya um, ngegemukin, naik berat badan pasti ke pipi duluan. Can relate, cel suaramu kok beda, nggak tahu aku tadi habis minum es. Minum banyak es, aku beli smu uh, smoothies, smoothies, bukan, bukan smoothies. itu apa ya namanya? Slushies, <tuh> apa ini? Oh iya, dingin banget, Surabaya. Biasanya panas banget, kan? Aku baru kali ini ke Surabaya dengan... Uh, dengan udara yang seperti ini <tuh> lagi flu ya enggak kok tapi kayaknya tenggorokan aku sedang tidak baik baik aja karena dari kemarin kalian tahu kan aku lagi tergila gila dengan chili oil tapi kayak icah-icah kalau kalian subscribe pm aku sih pasti tahu ya kayak makan chili oil tuh kayak banyak banget aku bisa gaduin chili oil kayak aku dulu gaduin soy sauce enak banget, cuy tapi kami ci, kami punya area ya ini, nggak ya? kelihatan apa namanya, emang udaranya yang kayak gimana, um, katanya sih hujan dari pagi ya, T -t- tapi pokoknya pas aku uh, aku datang ke sini tuh udah hujan, jadi kayak very very uh, nice lah ya, selamat di sini selama selama di sini tuh nah, on ya, pengen ngomong apa sih hmm? pengen ngomong apa sih aku oh iya, pokoknya selama di sini tuh aku ngerasa kayak lagi di luar negeri gitu karena aku ngerasa kayak di ini loh kayak Singapura gitu Guys, by the way, ini uh, nya delay gak? Tadi kok, Fandi, Gracie only. Delay, ah ya udahlah. Tapi kak Michi pun live nanti sahur cel MOH I don't want to. Iya, sumpah aku, aku tuh tipe orang yang gak kuat banget dingin. Oh, kuat dingin. Tapi kava Volanda. Tapi kava di. Bogor lebih dingin, tapi Bogor tuh kayak lembab gitu loh. Mandi mandi, kau mandi. Ulanganku gimana? Oh iya, aku tuh selama banjai, aku tuh lagi ulangan, guys. Aku tuh pas, pas banjai, aku paginya ulangan dulu. Siangnya belajar banjai, eh malamnya belajar banjai. Pagi sampai siangnya tuh ulangan. Terus tiba-tiba kayak Tiba-tiba udah aja show Kayak What? My brain couldn't Kayak bingung banget Tiba-tiba cepet banget, cepet banget, cepet banget Aku kayak uh... Aku, oh, aku waktu belajar bahasa ya guys Aku rasanya kayak Aku pengen pingsan aja di detik itu Menit itu Kayak pingsan di atas stage biar aku istirahat dan you ke oh iya aku aku satu sekolah sama kak Atin makasih ya Kapad Kapades. Tengi kareno Tengi kak Pades thank kak Reno oi thank kak Ojan 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 <laughs> Thank you Kak Hayes dan kayak terus kayak oh iya uh, ya udah Grisel nonton dulu ya nanti iya yeah, nanti kamu ngulik sendiri dulu ya kayak iya yeah. <laughs> pura-pura pingsan enggak aku nggak mau pura-pura pingsan aku pengen pingsan beneran kayak ayo dong dia tahu kayak ayo dong pingsan pingsan gitu tapi aku tuh gak pernah pingsan Eh pernah sih, sumpah Aku pengen cerita Thank you King Julian Thank you Kak Putri Aku pernah pingsan dan ini sangat amat um, Ini kayak gak pingsan Tapi lebih kayak ke blackout gitu Aku Ini dan konyol sih ceritanya uh, Jadi Aku tuh darah rendah ya hey guys Aku tuh darah rendah Terus orang yang punya darah rendah udah tahu pasti rasanya eh udah tahu pasti kalau misalnya kita tuh nggak bisa abis tidur langsung berdiri itu tuh there's no way we could do that because kayak otak kita eh kayak darah kita tuh gak nyampe ke otak gitu ngerti gak sih jadi gitu jadi harus kayak duduk dulu pelan pelan nah aku tuh lagi di kamar mama papa aku nah terus Mbak aku datang bilang non diberesin dulu dirapihin dulu ya aku langsung berdiri saya so, keluar dari map eh uh, dari kamar itu so, jadi di, di depan kamar mama papaku itu di sini tuh ada kaca saya so, kayak kaca ini kece juga kayak gitu di dalam otak aku kayak ih cakep juga nih kok cakep banget nih bangun tidur langsung cakep nih udah mikir gitu, kayak wih keren juga tiba-tiba mata aku kayak black out terus kayak ding ding kayak gitu sumpah tapi kayak aku bisa aku bisa ngerasain uh, sekitar aku aku kayak aku tahu di sini kayak ada meja aku kayak kayak dik, gitu gitu tapi aku kayak pelan-pelan gitu loh jatuhnya tapi mata aku tuh nggak bisa ngeliat apa-apa aja -apa. kayak abis abis muji diri sendiri gila cakep banget nih tiba sih, untuk aku aku blackoutnya kayak duduk gitu kan, so, kayak aku, aku bingung pas aku bangun so, kayak eee. aku aku nangis aku nangis dong karena aku kayak aku kayak bingung gitu aku pusing gitu aku nggak ngerti kenapa dan aku kayak aku kayak ngerasa konyol banget gitu pingsannya lama enggak kayak black out doang gitu kayak beberapa detik jatuh eh, iya aku kayaknya pingsan karena melihat kecantikan <laughs> makasih kareno oi waalaikumsalam thank you kapap skipap sel belakang lu gerak gerak tuh iya yeah, ini guys bulan puasa tuh nggak ada setan Koreno mau balapan Eh, boleh. <girly> Semoga gendut dutan terus eh. Pokoknya iya, kan gak usah nakut nakutin aku deh. Bulan puasa itu nggak ada setan. Kalau ada setan ya berarti itu dari diri diri kita masing-masing kali ya. Imannya itu harus diperkuat lagi mungkin ya. Siapa tim yang berani banget nonton film horor di bioskop kalau misalnya lagi bulan puasa? Aku suka film horor. Tapi aku jarang nonton di bioskop. Karena menurut aku nonton film horor di bioskop tuh buang-buang uang. Karena Karena gimana ya aku aku saking sukanya sama film horor tuh kadang aku udah tahu gitu ini pasti ada jump scare-nya. Ini pasti bakal berisik banget nih ini sound efeknya kayak gitu-gitu. Terus ya ya benar. Cuman aku cuman berisik aja di sound efeknya terus kayak aku nggak dapet serem aja, jadi kayak I think it's wasting money gitu. Aku mendingan nonton aja di rumah. Gitu. Thank you Kandut. Cel udah nonton Ancika? Udah lah Masa belum? Hari pertama aku langsung nonton loh Guys! Oh my god, I've been obsessed with Dune Kalian udah nonton film Dune yang kedua belum? Udah belum? Udah belum? Udah belum? Belum, sumpah kalian harus nonton film Dune yang pertama dulu Terus nonton film yang kedua sebagus itu. Aku berani bilang Dune ini lebih enggak sih aku enggak berani. Tadi kapan ada Katari apa kabar? Katanya kemarin Katari nyariin aku ya. Maaf ya, aku sibuk kemarin. Enggak, aku nggak bakal masalah Tapi kayak menurut aku film Dune itu lebih bagus. ya, Aku adalah seorang Marvel addict. Oke, okay, aku suka banget sama Marvel and Marvel Universe. Tapi, makasih guys dan tapi menurut aku film Dune ini lebih bagus daripada film-film Marvel tahun 2023. Keren banget Dun, Sekeren itu. Sekeren itu. Kayaknya aku harus beli novelnya deh. Iya kan sumpah dun emang kacau banget kacau banget cuy itu sebagus itu aku tuh nontonnya nontonnya sampai oh my god amazing dun d u n e dun kayak keren banget tapi emang ada beberapa part tuh kayak Gak ngerti tapi tuh kamu harus baca novelnya makanya aku sedang mencari novel dun apakah kalian ada yang tahu di mana tempat uh, menjual novel Dune? Soalnya kan di, di G itu listen all gaib, bro Gak ada tau di toko G Nah, no, <gasps> iya Emang iya Aku gak bisa towel Soalnya lagi dipake device-nya Dari play-nya kan Nah Kayak sebagus itu sebagus end game guys filmnya sebagus itu sebagus itu aku suka banget enggak sih you do you I do me but uh, Loki mungkin aku nggak nonton Loki sih thank you King Julian tapi kayak jujur aku aku kayak fans Thor banget Tanya Kak Volanda. Tapi setelah menonton film Thor yang terakhir I was kind of upset because filmnya menjadi sangat kekeluargaan <laughs> Thank you King Jillian Enggak, Marvel tuh sekarang di carry banget sama Spider-Man Thank you Kak dan setuju setuju kan kagak kagare Gak tertarik sama Spiderman It's okay ba Puasa dong Eh enggak sih Sekarang lagi gak puasa Tadi kan udah buka puasa <laughs> iya kayak Karena menurut aku ya Mungkin Kenapa aku udah kayak Agak mager tuh Karena Oh iya kok Iya kok Karena Aish Karena Menurutku ya Karena uh, Si Si Uh, pemeran pemeran ah. kayak lanya, udah malam eh mau mikir pemeran kayak Captain America, terus Iron Man, terus Hawkeye, terus siapa lagi uh, Black Widow, iya yeah, Big Eight ya kalau nggak salah itu jadi kayak um, agak agak beda aja gitu loh vibes-nya. Ba -ba 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 -ba. Iya, Iron Man kemarin baru dapat ini. Baru dapat tamat-tamat. Kenapa tamat? Aaron uh, baru dapat Oscar ya kemarin. Katarin nonton tadi, sekarang masih nonton gak? Hmm. I don't know. Tapi menurut aku Dun, <laughs> aku sebagai umat Muslim yang menonton Dun waktu itu baru baru pertama kali. So aku kayak <laughs> Is this play about us? Kayak listen Al-Gaib, The Mahdi The Mahdi tuh keluarga aku ya. Berasa terpanggil Ternyata kayak Ica-Ica dingin banget, ya sumpah gak kuat dingin juga Sebenarnya, abis ini pasti aku kayak bakal hapus makeup tadi aku baru kegiatan di Surabaya aku aku hapus make up aku cuci muka ganti baju mandi bersih bersih and then bobo <tik> Hai ketari tinggal kemana Hai ketari Halo Kareno Eh, hello Kare. Makasih. Karena eksuma ya aku nanti mau mau nonton deh kalau ada kalau kalau uh, waktu senggang lagi. Kalau ada um... soalnya beberapa hari ke depan aku juga masih kegiatan. jadi <s certeza> <sodian> <remembering> yes. Tapi ya aku masuk jaketnya emang karena pengen sibuk sih Jadi ya Tuh dikasih sibuk beneran tuh Mak Makasih ya Makasih ya So sibuk Iya so sibuk Soalnya emang orang sibuk Kenapa kamu sibuk apa Kamu emang nggak ada kesibukan juga enggak um, sekolah tehnya kalau her tehnya kak Fadli nggak dapat VC nggak apa-apa kak masih ada bulan depan it's okay teh kan Udah di Jakarta, Cel. Menurutmu? <tuh> Michi mana? Nggak tahu deh tanya uh, tanya siapa ya Gak tahu deh yang kayaknya tapi yang benar gak nak jangan nanya ke aku karena aku nggak tahu guys maaf ya udah malam soalnya makasih ya Kamada sama Gendobu sudah kenal sama siapa aja cel menurutmu Menurutmu, menurutmu siapa? <tuh> Udah sahur, ah, belum lah? Masih jam segini? Tapi kagak Re Aku pengen ke Surabaya lagi, terus aku mau jalan-jalan lagi ke jalan Tunjungan, kalau gak salah namanya kayak aku ngeliat banyak sih kafe-kafe yang sangat amat estetik. Thank you Kareno, oi. Thank you Kak Putri, bulan ini skip video call. Oke, okay. ditunggu bulan-bulan depan nih. Bapak mana? Bapak di kamar Marah-marah bucil marah, dia takut Ya kalian nanyanya jangan yang aneh-aneh uh, Udah malu loh Oh, aku mau bikin ini nih. Gimana ya kalau sore? Uh, Uh. Tiga, dua, satu Saur Nanti buka puasanya jam 12 Gak kuat hmm. Kataku sih sahur sih Wah kacau banget Pasti buka puasanya Pasti kamu puasa coba setengah hari Aduh, wah, kacau banget sih Sahur, eh sahur. Kalau udah, iya kan kan nine years old, iya kan, kalian kan bocah-bocah nine years old, pasti puasa coba setengah hari kan, udah jujur aja nggak apa. life iya ini bentar lagi mau end life padahal aku belum ngomong apa-apa cel -apa. ulang cel ulang ayo tunggu aja replaynya di YouTube <laughs> pakai suara mewing hah apa itu iya 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 nanti nanti tunggu ya di replayannya ya nanti ya ini aku kasih tahu nanti kalian replayannya uh, di menit ke 30 Menit 30 ya Di 30 kalian cari aja di replay menit 30 tuh baru nanti ada suaranya Oke okay. Jakarta macet gak Jakarta sih pasti macet ya setiap hari ya yes gitu. Bang Hesdan editin ya minta minta editin aku dong aku nggak pernah tuh minta tolong dieditin video senam <tuh> eh ya guys kemarin siapa ya yang ngeledekin aku eh apa kemarin apa hari ini kayaknya kemarin deh barka barka kalah you are nine years old. Barka menang, 3-1 Siapa yang ngajakin Barka Tahu nih kapab skip up nih? Kasih tahu nih. Waduh ya nanti aku aku laporin ya kapab skip up ya. Eh hey, kak aku aku kak aku dibantu kapab skip up nih kapab skip up juga ini loh cucu loh. Jangan macem-macem kalian. Eh? Iya, cuy. Hoki, hoki. Tuh, uh, dicatat ya, tuh ya, Kak, yang ngomong yang kasar kak yang yang ngeledek-ngeledek gitu ya. Eh, uh, itu. Wah. Iya, jangan macem-macem kau, Star Boy. Oh. Uh. Ada aku. Ada aku mana ya? Saudaraku mana ya? Eh uh. uh, mana ya? nggak tahu nggak ada guys ya udah karena kalian suraku end live aku akan baca top gifter makasih ya ini foto siapa ini oke okay. Nomor 10 ada juri lembang Terima kasih kan juri lembang Nomor 9 ada kak Ojan 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 Teki kak ngejan 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 Nomor 8 Wih diganti nama nih dia Ada kak Epsa nya Sasha Yeay Terima kasih kak Epsa Nomor 7 Wah ini wah Halo Ngomongnya A Dilakuinnya B Makasih ya kak Ica Ica Dadah kak e dadah. Makasih kak Ica Ica Thank you Nomor 6 ada Kak Pedu. Pedut. Wow, oh, donkey. Eh itu bukan donkey ya, itu tinggi Kak Pedut. Nomor 5 ada Kak Starboy. Thank you Kak Luger. <tossit> Nomor 4 ada eh ini ada siapa itu namanya Dark Dark Lord ya siapa sih aku nggak tahu guys aku nggak ngikutin Star Wars maaf ya makasih popski skipan nomor tiga ada King Julian thank you King Julian thank you King Julian dan nomor dua ada kak Reno oi, oi, WD <laughs> aku semenjak ada WD-WD itu aku jadi selalu ternyang yang WD dengan nada yang sama WD makasih ya kareno dan nomor 1 ada Katari Katari Katari, terima kasih Katari Thank you ya. Yeah. Thank you everyone. Uh Everyone. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Have a good night. Bye-bye. it No. I want to sleep. <laughs> Thank you everyone. Uh oh you see wa Bye.